Sebuah video beredar seorang penjual gorengan membongkar hasil tabungannya yang telah ia kumpulkan beberapa bulan. Pria tersebut menangis ketika mengetahui sejumlah uang yang berhasil ia kumpulkan. Video itu dibagikan oleh akun TikTok @eril_cikas. Dalam video tersebut, dirinya tak menyangka mendapatkan jutaan uang. Pria tersebut mengaku menabung dari hasil jualan gorengan. Ia konsisten menabung selama 11 bulan. Alhamdulillah kurang lebih 11 bulan saya menabung akhirnya bisa kubuka dan disaksikan oleh orang tuaku. Pria itu membongkar hasil tabungannya selama 11 bulan. Uang tabungan itu dia kumpulkan dalam sebuah ember besar berwarna putih. Saat ember dibuka tersebut berisi puluhan hingga jutaan uang. Tampak uang 100 ribuan keluar dari ember putih tersebut. Pria itu mengaku tak percaya bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Tak hanya lembaran 100 ribuan, terdapat juga uang 50 ribuan di dalamnya. Dirinya menangis sembari memeluk uang yang telah ia tabung selama 11 bulan lamanya. Komentar warganet, video unggahan tersebut mendapatkan perhatian dari warganet. Mereka ikut senang melihat hasil tabungan pria tersebut. Mana sempat nabung sebanyak itu, hari ini nabung besok bongkar, itulah aku, kata warganet. Aku yang enggan nabung ikut senang, komentar warganet. Yang penting niat mau nabung, insya Allah uang akan terkumpul, balas warganet.